dan Zihan. Nah, teman-teman semua, seperti yang kalian sudah lihat di judul dan juga thumbnail, hari ini saya mau buat tur kecil-kecilan, tur kebun kecil saya dan juga taman mungil saya. Nah, teman-teman, sebenarnya lebih tepatnya ini bukan taman ya. Ini sebenarnya cuma beberapa koleksi bunga saya yang saya taruh di halaman atau di teras kecil saya. Tapi biar lebih keren, saya bilangnya ini adalah taman mungil saya. Oke, teman-teman, seperti apa videonya? Saksikan terus ya, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang baru bergabung, sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like di bawah, komen juga, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Nah, teman-teman, tidak usah tunggu lama lagi, mari saja langsung kita saksikan videonya. Teman-teman, ini adalah samping rumah saya. Keluar dari pintu kemudian ada tangga turun. Ini teman-teman bisa lihat di tangga turunnya ini ada berjejer beberapa bunga yang tidak terlalu terurus ya teman-teman, karena ini lagi musim hujan, jadi banyak sekali bunga-bunga saya yang belum saya tata dengan rapi. Nah, kemudian teman-teman, ini di tembok ada saya taruh papan, kemudian saya taruh stroberi. Ini saya punya 3 pohon stroberi yang kemarin juga saya sudah sempat bikin video panen stroberinya ya teman-teman, walaupun cuma 2. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang satunya sudah mulai mengeluarkan buah dan juga bunga. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Nah, saya senang sekali ya karena stroberinya ini rajin berbunga dan juga berbuah tentunya. Soalnya ini sudah kesekian kali saya panen. Nah, itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, lanjut ke sebelahnya, ini ada beberapa bunga. Itu ada bunga krokot. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di tembok juga saya gantung beberapa bunga krokot dengan warna-warni. Kemudian di bawahnya ini teman-teman bisa lihat, ini ada anakan atau bibit rica ya teman-teman, atau cabe. Nah, ini teman-teman, mohon maaf ya, saya belum sempat bersih-bersihkan rumput-rumputnya ya, soalnya saya masih sibuk, tapi saya sudah buru-buru bikin video. Ini adalah sayur pare yang saya sudah pernah bikin video panennya juga. Ini sudah lumayan lama, teman-teman bisa lihat ya, sampai sudah banyak sekali daunnya yang kering. Tapi alhamdulillah ini parenya itu masih berbunga dan juga berbuah teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada buahnya yang masih kecil. Tuh. Ini kemarin juga saya sempat panen ya teman-teman. Ada beberapa buah yang sudah saya panen. Bahkan ada yang saya tidak sempat panen dan akhirnya busuk. Nah, teman-teman, ini ya kondisi atau ya pokoknya kondisi kebun kecil saya yang ada tepat di samping rumah saya. Jadi saya benar-benar memanfaatkan lahan atau sisa lahan dari rumah saya ini yang cuman sedikit, mungkin sekitar 1 meter atau 1,5 meter, untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya buat kebun kecil saya untuk menanam beberapa jenis sayur dan juga pohon rica atau cabai. Teman-teman bisa lihat ini pohonnya, alhamdulillah subur dan tinggi sekali, besar juga, buahnya banyak dan melimpah, alhamdulillah. Ini tuh saya sudah panen sudah yang kesekian kali ya, rica atau cabainya ini, ada juga videonya. Nah, teman-teman, di sampingnya ini juga biar cantik saya kasih bunga atau saya tanam bunga-bunga. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada rica atau cabai juga yang sudah mulai tumbuh besar. Ini dia subur sekali ya teman-teman, daunnya tuh lebar-lebar. Tuh, cantik ya teman-teman. Saya kasih jaring ya teman-teman di sini biar tidak dipatok ayam. Teman-teman pasti tahu ya kalau rica itu suka sekali dimakan sama ayam. Ada yang bisa jelaskan kenapa? Mungkin teman-teman bisa tulis ya di kolom komentar, kira-kira kenapa ya. Oke, teman-teman, lanjut. Ini di bawah pohon cabai saya manfaatkan lagi lahannya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Jadi saya benar-benar memanfaatkan lahan yang ada. Jadi di bawah pohon cabai itu saya tanam lagi sayur sawi dan juga sayur kangkung. Nah, teman-teman, tadi itu ada bunga krokot yang baru saya ambil dan saya baru tancap di situ dan belum saya pindahkan ke pot ya.
Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah sayur kangkung dan sayur sawi yang saya tanam. Ini alhamdulillah tumbuh dengan subur ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau kita menanam itu ada kepuasan tersendiri ya teman-teman. Jadi senang, walaupun lahan cuma sempit atau cuma secuil, kita bisa manfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, ini juga tips buat teman-teman ya yang punya lahan di rumah. Teman-teman bisa memanfaatkannya seperti yang saya lakukan seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini cabai atau rica saya yang merah merona nih, banyak sekali ya. Alhamdulillah rica saya ini subur sekali, tumbuh dengan subur. Jadi saya sudah tidak pernah lagi beli rica atau cabai di pasar ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat itu ya, ini tuh jarak dari rumah ke jalan cuman 50 cm, ya kurang lebih 50 cm ya, 50-70 cm. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke teras depan rumah saya. Yang saya bilang ini adalah taman mungil saya, cile. Nah teman-teman, ini adalah koleksi aglonema saya. Ini koleksi Big Roy ya teman-teman. Ini Big Roy-nya mutasi, kemudian itu juga Big Roy. Nah, jadi 3 pot itu adalah Big Roy. Nah teman-teman, inilah koleksi aglonema saya. Nah, itu di situ ada Pink Star, aglonema Pink Star, kemudian aglonema Heng Heng, kemudian ada aglonema Rotodum Tiger, ini Lady Valentine, Bocin Tembaga, dan juga ada aglonema Red King ya teman-teman. Ada Dona Carmen mutasi, ada juga Kocin, Kocin ya, Kocin Pink, Andini dan teman-temannya. Itu di sana juga ada Red Anjamani. Nah, teman-teman pecinta aglonema pasti sudah hafal ya nama-namanya seperti saya. Karena saya mencintai aglonema, saya suka, jadi saya hafal nama-namanya. Ini Red Sumatera ya teman-teman. Kemudian ada Snow White, yang itu Black Maram, kemudian Tricolor. Nah, yang di atas ini adalah ini Suksum ya teman-teman. Kok saya lupa yang tadi ya, Legaci Merah ini. Kemudian itu ada Legaci Putih, ada Lipstick Merah, Lipstick Pink, Sultan Brunei, Kocin Merah, Dut Anja, Lady Valentine juga, Venus, ya pokoknya aglonema dan teman-temannya. Nah, kalau yang sebelah sini ya teman-teman, ini adalah deretan Calathea. Nah, saya juga suka sama Calathea. Kebetulan saya suka aglonema, saya juga suka sama Calathea, tapi yang Calathea belum terlalu banyak koleksi saya teman-teman, baru segitu koleksinya. Nah, kemudian ini di bagian depan di pot panjang ada bunga krisan tuh teman-teman bisa lihat ya, ini sudah lumayan lama ya teman-teman berbunganya, jadi dia sudah mulai agak kering dan mulai mau rontok bunganya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, dia udah mulai kering seperti ini ya teman-teman tuh. Ini yang sebelahnya juga sama, dia sudah mulai mengering, tetapi sudah ada tunas-tunas baru teman-teman seperti ini ya tuh. Jadi yang bagian atasnya mengering, tapi sudah ada juga tunas baru yang muncul. Nah teman-teman, itu yang di gelas top ice adalah hasil cacahan dari aglonema. Jadi ada aglonema saya yang loyot, kemudian saya memutuskan untuk mencacahnya saja. Semoga dia tumbuh dan subur ya teman-teman, amin. Oke teman-teman, kita bergeser ke sebelah. Saya belum terlalu menghafal nama-nama mereka, bahkan saya belum tahu
unik-unik ya, seperti ini teman-teman bisa lihat warnanya lucu ya, ada polkadot merah dan putihnya. Nah kemudian yang ini ada variegato, jadi ada putih-putihnya begitu, pokoknya cantik ya. Jadi sekarang kalau dia lagi mengikat di hati saya, jadi saya sebentar lagi mengoleksi. Warna merah kayak mau orange gitu ya teman-teman. Ini tuh warna ungu tua apa warna hitam gitu teman-teman. Sebenarnya kalau di kalium jenis ini kalium jenis biasa ya teman-teman, karena kalau di kota saya terus terang masih banyak tumbuh liar di jalan ya, dan ada beberapa memang yang saya dapatnya di jalan. Saya rasa cukup sampai di sini video tur kebun kecil dan juga taman mungil saya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Semoga teman-teman suka dengan video saya. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih sudah menonton video saya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.